Astaghfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Kalian lihat enggak, Bro? Di sini tuh ada, Bro. Saya enggak bohong. Buat kalian yang punya Indihome, itu ada sosok cewek. Pokoknya di sebelah sini nih. Saya enggak bohong ya. Gimana megangin ya? Jadi sini ada satu sosok cewek. Ini di sini nih. Astagfirullah. Mudah-mudahan kalian lihat ya. Pokoknya dia tuh duduk di sebelah sini nih. Sebelah sini, Bro. Kalau buat kalian yang Indihome, itu ada yang duduk di sini. Saya enggak bohong, Bro. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saya coba redupin ya. Biar itu dia tidak malu-malu. Karena dia tuh paling sensitif sama cahaya ya. Astagfirullahaladzim. Hisang hiang ratu puloyokso. Cicir kemamang ingkang bumi. Lut mirut kacluk ingkang wedune sirokape. Ingkang kenderwo pocong uri-uri panas pati kuluatur akan wedal soko tempatipun. Monggo. Astagfirullahaladzim. Pokoknya jangan pernah main fisik. Kalian boleh nunjukin wujud di sini buat penonton saya, buat subscriber saya. Tetapi ingat, jangan pernah main fisik. Kalau sampai main fisik, saya di sini bisa ngamuk dan saya tidak tanggung jawab kalau terjadi apa-apa di sini. Serius, saya nggak bohong. Pokoknya jangan pernah main fisik ya. Boleh kalian nongol, tapi ingat, jangan pernah main fisik. Saya paling tidak suka kalau lempar-lempar atau gimana-gimana, apalagi sampai mencelakai saya. Saya tidak mau. Boleh kalian nongol, mau bentuk apa aja monggo, tapi ingat, jangan pernah main fisik. Jangan sampai panglima kumbang saya tuh ngamuk di sini. Astagfirullahaladzim, ngeblur kan. Soalnya kalau udah ngamuk di sini bahaya. Astagfirullahaladzim. Woi, siapa? Woi, sih ngintip. Ada yang datang lagi di sini. Saya nggak bohong. Ada yang datang lagi di sini. Saya nggak bohong. Monggo. Aku wedi. Astagfirullahaladzim. Ada lagi di sini. Nih. Astagfirullahaladzim. Ala wis. Kaya ngono to tempiling sekalian kon. Assalamualaikum. Ya hodam hodam, ya rahmu rahim, ya jasad menjasad yang hadir. Tunjukkan eksistensi kalian. Saya udah capek di sini. Nongol sini. Saya nggak bohong. Nongol nongol silakan. Astagfirullahaladzim, bentar dulu. Astagfirullahaladzim. Nah, sini ada yang udah datang. Ini ada satu yang datang lagi di sini. Saya nggak bohong ya, buat kalian yang percaya atau nggak percaya terserah. Tapi sini ada sosok yang luar biasa. Astagfirullahaladzim, ini bikin saya itu tertatih di sini. Astagfirullahaladzim. 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 La haula wala quwwata illa billah. Tapi saya nggak takut. Mohon maaf. Kalian bentuknya seperti apa, saya nggak takut. Karena saya manusia. Kalau saya sampai terluka, saya bisa ngamuk di sini. Tolong jangan pernah main fisik ya. Ini nanti saya lanjut lagi ke sini. Saya akan keliling dulu. Karena belum semuanya saya jangkau ya. Astagfirullahaladzim. Ini saya bukannya menantang, tapi di sini saya diserang. Makanya saya barbar di sini. Tadi beberapa kali saya dilempar. Pas waktu saya vlog itu saya dilemparin, sumpah demi, saya nggak bohong. Astagfirullahaladzim. Ini banyak banget pohon yang aduh melintang kayak gini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim wa barik alim.
Astagfirullah. Tapi di sini saya yang merasakan paling kencang itu di sono doang ya. Bahkan di sini yang tempat insidennya itu saya merasa kurang ya. Tapi yang paling kuat itu yang di tadi yang di kedong-dong itu, bro. Astagfirullahaladzim, apa tuh? Astagfirullahaladzim. Di sini, bro. Jangan cuma grosak-grosak tok ya. Tak tempilingi kabeh tenan iki. Orang ngerti wong Tegal bari ngamuk kaya ngopo ya, bisa menguntal kuntilanak karo genderuwo orang ngerti we. Tenan iki aku barbar. Pokoknya kalau penontonnya 500 saya sini ngamuk-ngamuk di sini. Nguling-nguling joget-joget temenan ge. Nyemanjat wit-witan ya ora popo. Ini kita penasaran di sebelah sana. Kita lanjut lagi di kursi yang katanya di sini. Capek banget ngerasa sungguh dari tadi lu. Nah dulu ya. Saya baca komen-komennya dulu di sini. Ini kok udah duduk di sini nih udah berapa menit? Nih, sekali-kali jago nang kene. Apa ini kene wis? Tak pegang belinya. Ntar ya, saya lihat dulu siapa aja yang udah hadir. Saya bakalan jawab-jawab. Untuk saya punya HP buah, jadi saya bisa bawa pantau juga. Soalnya HP-nya di soko, sono. Lapis Indo berjaya, oke sampai nih. Ini orang lapis semua yang nonton ini. Aduh, saya jadi malu nih, kayak orang gila saya sendirian tawa-tawa. Pokoknya saya kalau penontonnya makin banyak saya bakalan lanjut sampai pagi, nanti Bang Ibnu katanya ada acara. Ini saya sendirian enggak apa-apa lah. Kita cek dulu ya, saya cek dulu motor. Stop roti. Tempilin gua nge lah. Ini jeblos loh sama aku. Asli. Paket kosong. Stop roti nyengir tempilin gua. Mau saya cek motor dulu ya. Oke, ini lanjut lagi. Saya kembali lagi ke sini. Menampakkan di kamera ya. Itu di tengah-tengah pas. Dia posisinya di tengah-tengah pas. Dan itu luar biasa cakepnya. Kalau kalian itu bisa ngelihat itu cakep banget. Astagfirullahaladzim, ini asapnya mohon maaf ya. Iya, itu bener jin yang menyerupai manusia. Menyerupai kunti bener ya. Gak apa-apa, bro. Tapi dia, saya udah bilangin jangan pernah mengganggu warga sini ya. Astagfirullahaladzim. Oke, udah saya bacain Al-Fatihah, mudah-mudahan diterima di sisinya ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Nah, kita akan kembali lagi ke pohon kedondong. Tadi soalnya pas saya vlog biasa itu ada yang mendongol dan bergelantungan gak jelas di sini di belakang. Ini kita coba untuk ke belakang lagi ya. Barangkali dia itu eksistensi buat kalian lagi. Sekali lagi nih saya kembali ke belakang. Astagfirullahaladzim. Nih. Jadi tadi tuh pas saya nge-vlog, astagfirullahaladzim, tadi turun. Kalian lihat enggak? Tadi dia turun dari atas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nih, saya tunjukin ya. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Kalian lihat enggak? Itu jelas banget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah. Jadi di situ ada sosok yang keluar itu sosok
ular tapi kepalanya itu astagfirullahaladzim, masya Allah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Tiang lingkar di atas, kalian lihat nggak bro? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, serem banget, astagfirullahaladzim, saya nggak kuat. Bangno, ada nih, sini nih. Astagfirullahaladzim, percabang bro. Di sini nih. Kayaknya ada tempat nih bro. Di sini tuh ada sosok kayak ular, cuman kepalanya dua. Kalian ngerti nggak? Kepalanya dua. Iya. Astagfirullahaladzim. Kalian udah lihat sesuatu buat anak IndiHome atau Indigo? Coba dah, yang IndiHome, sini pasti ngelihat ada sosok ular. Cuman kepalanya dua, gue bingung nih. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Saya berlindung dari ayat Allah. Saya bukan orang sakti, saya bukan orang pinter, atau saya bukan dukun, tapi saya berlindung dari ayat-ayat Allah. Tak ada yang mampu mencelakai kita. Pokoknya jangan sampai pernah ibaratnya mencelakain kita berdua ya. Saya Petualang dan Ibnu TV. Pokoknya jangan pernah mengganggu kami. Apalagi mengikuti ke astagfirullahaladzim. Ada yang manggil ya? Manggil, iya, benar. Astagfirullahaladzim. Halo. Ini real ada yang manggil saya. Gak tahu, pokoknya mas gitulah intinya ya. Astagfirullahaladzim. Udah, kita cuekin aja. Udah, kayaknya kita mundur aja. Astagfirullahaladzim. Ada yang manggil lagi. Di belakang saya. Belakang, asli. Saya gak bohong, ada yang manggil sini. Coba kita cek. Oh, gak mungkin ada orang di situ, soalnya ada kayak danau. Gak mungkin ada orang manggil lah. Kita coba deketin ya. Di situ ada yang manggil. Astagfirullahaladzim. Ini kita sama Bang Ibnu ya, karena di sini udah mulai mencekam. Di sini ada yang memanggil kita di sini. Kita coba datengin. Tuh, kalian gak percaya kan? Astagfirullahaladzim. Gak ada siapa-siapa ini, soalnya tampak ya. Oke, gak mungkin ada orang ya. Udahlah, biarin. Gak ada tuh. Allah. Allah. Ancut, berem. Ancut, bro, apa, bro? Saya gak tahu, sorry, bro. Kalau itunya bocor itu, saya gak tahu bener. Ceritanya keterangan, bro. Terlalu terang gak? Iya. Astagfirullahaladzim, saya kejeblos. Ya, kelihatan. Kejeblos. Sini banyak nyamuk juga ya. Jadi saya tadi lupa bawa sovel. Astagfirullahaladzim. Nah, tadi saya pas ngecek di sini. Ini saya real ya, demi Allah. Jadi sini tadi ada yang apa namanya? Ketawa di sini. Saya juga bingung kenapa ada yang ketawa di sini tuh. Assalamualaikum. Oh, mungkin ada orang tidur di sini ya. Astagfirullahaladzim. Tadi saya pas waktu bikin vlog, nanti kalian bisa cek di vlog terbaru setengah lagi ke Jakarta Pusat. Dan Bang Ibnu juga saya udah mengganggu. Bang Ibnu juga saya udah mengganggu. Bang Ibnu, astagfirullahaladzim, ada yang lempar. Halo, assalamualaikum. Sahai tak? Tadi ada yang lempar bro, saya nggak bohong. Ada yang lempar di bawah. Di bawah ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang lempar bro, saya nggak bohong. Kita naik ada yang lempar. Saya merinding. Ya Allah. Halo. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billah. Nih, saya habis naik, ada yang lempar demi, saya gak bohong. Assalamualaikum. Siapa ya tadi? Ada yang lempar, beneran ya. Tapi gak ada siapa-siapa, bro. Udah lah. Nah, sini saya juga berencana untuk take off ya. Di sini next, kita udah dari sampai di sini ya. Sama kreator Ibnu TV, kita akan lupa, take off. Jangan lupa subscribe juga ya, Ibnu TV ya. Yang petualang, yang suka
menemani kolab atau live streaming di tempat-tempat angker. Wingit. Jadi nanti rencana kita juga bakalan live di mana Bang Bro? Di daerah Banten ya. Oh, Banten lagi ya. Jadi nanti insya Allah minggu depan saya lanjut lagi di Gedung Wingit ya. Jadi buat kalian yang penasaran di angkernya atau hotnya Gedung Wingit di daerah mana itu Bang? Daerah Citra. Oh, Citra ya. Jadi nanti saya bakalan live di sana juga bareng Bang Ibnu lagi ya. Mungkin insya Allah malam minggu ya. Kalau tidak ada halangan atau tidak ada suatu kendala, kita akan live lagi di Gedung Wingit. Buat kalian yang belum subscribe, kalian subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tuh mendapatkan notifikasi setiap saya upload video terbaru. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Ibnu TV dan Jejak Suara dan Panik Misteri ya. Itu semua dari saudara dan Dimensi 3 Alam, semuanya kalian subscribe. Karena mereka juga kontennya keren-keren dan bagus-bagus. Terima kasih sudah mengikuti Sewu Petualang di perjalanan di daerah Tangerang. Selalu ingat pesan dari Sewu Petualang. Bekerjalah seakan umurmu akan 1000 tahun, beribadahlah seakan besok kalian akan mati. Salam Sewu Petualang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye.